kenakan headsetnya dan silakan memilih mana yang akan dimainkan. Apakah nomor 1 atau nomor 4? 4. Nomor 4? Iya. Baik, ini dia kalimatnya. Kate Middleton mempercayai desainer Sarah Burton untuk merancang gaun pernikahannya. 60 detik dimulai dari sekarang. Kate Middleton mempercayakan desainer pakaiannya Sarah Burton untuk 45 detik. Kate Middleton mempercayai desainer Sarah Burton untuk merancang pakaian pengantinnya. Oke, silakan lanjutkan 35 detik. Kate Middleton. 35 detik waktu habis. Silakan. Ayo, kamu balik badan. Kate Middleton mempercayai perancang busana untuk perkawinannya. Oke, 16 detik. Cepat, ayo, cepat. Balik badan. Kate Middleton mempercayai perancang busana untuk perkawinannya. Oke, cepat. Oke, waktunya habis. Oke, tenang semuanya, tenang. Kita akan dengarkan ya, kira-kira apa yang didapat sama orang kelima, ya? Oke, kita dengarkan baik-baik. Silakan pakai mic yang keras. Kate Middleton. Apa? Kate Middleton dipercayai. Kate Middleton dipercayai. Kamu cantik ya? Gak apa-apa, kita akan lihat ya di jawaban mereka. Kate Middleton dipercayai. Siapa yang percaya sama dia? Ya, dan dengan itu mereka mendapatkan 10 poin. Selamat, silakan kembali ke tempat. Sekarang ini jauh, silakan naik. Silakan, Caroline. Baik, kita akan berikan kalimatnya. Karena terakhir berarti tinggal satu kalimat yang tersisa ya. Dan ini adalah kalimat yang harus disampaikan ke teman Anda. Nama asli dari penyanyi Shania adalah Siti Tuti Susilawati Sutisna. Selamat berjuang. 60 detik dimulai dari sekarang. Nama asli penyanyi dari Shania Tuti Silawati. Nama asli dari penyanyi Shania Tuti Sati. Ya. Ayo, waktu berjalan terus. Baik. Nama asli penyanyi Tuti Silawati. Nama asli penyanyi Tuti dan nama Wati. Ayo. Sudah, ada waktu. Oke. Nama asli penyanyi Tuti. Penyanyi. Nama asli saya Tuti. Nama asli saya Tuti. Enggak apa-apa, Dra. Baru sekali ini peserta ngaku nama asli. Oke, Mas Tuti. Okay. Baik. Sip. Kita lock. Dan ini dia jawaban dari Mas Tuti. Nama
Nama penyanyi, nama asli saya Putih. Mereka mendapatkan 40 poin. Wow. Selamat, silakan kembali ke tempat ya. Oke, selamat. Oke, menyenangkan sekali babak ini. Saya akan bacakan perolehan nilainya. Dimulai dari tim biru mendapatkan 20 poin. Tim kuning mendapatkan 50 poin. Tim merah juga 50 poin. Tim ungu 20 poin. Dan tim hijau kembali 50 poin. Berarti ada 3 tim yang memperoleh skor yang sama, yaitu 50 ya. Oke, kali ini kita harus berikan pertanyaan tambahan untuk menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang di babak ini. Pertanyaannya adalah, siapa nama istri dari Arman Maulana? Tim merah. Dewi Gita. Dewi Gita. Tim merah mendapatkan 2 juta. Dan yang paling mirip dan Mr. Kepo pilih adalah Tim